Hari Invest tadi seluruh lini harus melakukan percepatan vaksinasi. Maka hari ini saya pastikan stok yang ada di kita segera didistribusi. Maka tadi beberapa kabupaten kota yang kemarin sudah mendapatkan alokasi segera kita minta untuk segera diambil, ya. Termasuk dari TNI, dari Polri kita minta untuk diambil disegerakan untuk disuntikkan. Dan semua bisa bekerja sama dengan Pemda dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah ada di setiap kabupaten kota. Dan saya mengingatkan proses yang ada dari gudang provinsi sampai ke faskes-faskes harus dipastikan kualitasnya baik. Terus kemudian cold chain-nya itu mesti betul-betul, atau rantai dinginnya ini betul-betul harus dicek kualitasnya. Agar vaksinnya itu betul-betul sesuai dengan spek yang ada dan tidak mengalami degradasi. Sehingga kita betul-betul kepingin siapapun nanti yang akan menyuntikkan itu memastikan bahwa vaksinnya utuh, vaksinnya bagus, tepat sasaran dan cepat. Ya, dan cepat. Makanya kita cek ini punyanya siapa, yang belum diambil kita minta untuk segera ngambil. Sehingga kemarin stok yang dikirim dari pusat terakhir berapa kemarin, Pak? Berapa, Ibu? Terakhir kemarin kiriman dari pusat untuk kabupaten kota berapa? 20.040 vial, ya. Berarti sekitar 200 ribuan. Udah dibagi ya seluruh kabupaten kota. Sekarang kita telponi untuk ngambil. Jadi hari ini ada Kudus tadi yang ngambil sama Karanganyar, ya? Klaten. Sama Klaten, ya. Yang dari Klaten kita ngambil, mudah-mudahan seluruh kabupaten ngambil. Sehingga yang ada di sini harapan saya tidak ada lagi stok kecuali buffer stok. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka percepatan akan sesuai dengan target yang diharapkan dari hasil rapat tadi.